As someone who comes from an imperfect family, I have learned many things about the meaning of life. For me, life is when we can be of benefits to those around us by having a positive impact. By growing positive relationships with others, we can make tiny improvements in the world. Those tiny improvements can lead to more greater things, because life is essentially about how helpful you are to other people. We must acknowledge and respect one another. We might take a deep breath and cherish the few of what we miss in the brief life. I still have a lot of options for improving my life, and with this optimistic mentality, I think I can do more and more to find joy in life. Without privilege, life is like walking on a bridge where you must always be prepared to fall. But if I had the determination to go to the end of the bridge, I believe that I can do it. Despite the fact that I lack privilege, I still believe that I have the same chance of being successful like other people. Whatever happens in the future, I will continue to pray and try hard to achieve my dreams and make my family proud. Halo, nama saya Lucky Alvando. Saya memiliki arti beruntung. Namun, saya percaya berada di posisi sekarang bukan karena keberuntungan semata, but with my strong will and determination. I work really hard to achieve all of my goals. I try to do my best at every opportunity that comes on my way. Faculty Business and Accounting Management Study Program at Musi Caritas Catholic University, Palembang. Pada tahun 2020, sebagai mahasiswa baru, saya memulai perjalanan organisasi saya sebagai Ketua Divisi Media Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Pada tahun berikutnya, saya diamanahkan sebagai Wakil Satu Putra Unika Musi Caritas tahun 2021. Dua organisasi inilah menjadi batu loncatan saya untuk menjadi representatif Unika Musi Caritas baik di dalam kegiatan internal maupun eksternal kampus. Saya memiliki ketertarikan di dunia bisnis sejak saya masih kecil hingga saat ini sebagai mahasiswa manajemen bisnis. Karena ketertarikan yang besar tersebut mendorong saya kerap mengikuti perlombaan di bidang bisnis dan berhasil keluar menjadi juara pertama di berbagai lomba bisnis, seperti juara satu lomba ide bisnis kreatif yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, juara satu Honda Business Challenge, dan juara satu lomba bisnis plan nasional di Makassar. Pengalaman yang luar biasa, saya diberikan kesempatan membawa nama baik kampus, bertanding di tingkat nasional di kota Makassar. Saya bertemu dengan mahasiswa seluruh Indonesia, berkenalan,
dan bertukar budaya bersama. Saya juga dengan bangga membawa budaya kota Palembang dan memperkenalkannya kepada mereka. Dalam mendukung program Kampus Merdeka, saya mewakili UKMC mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan Pertama secara daring di Universitas Negeri Yogyakarta, di mana hal ini menjadi media pembelajaran saya dalam meningkatkan pengetahuan serta kemampuan saya. Selain itu, saya juga mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia atau KMMI dalam kegiatan public speaking course selama 1 semester di Universitas Anikom, Yogyakarta. Kegiatan ini mengasah kemampuan saya berkomunikasi di publik yang langsung dibimbing oleh dosen dan praktisi hebat. Suatu kebanggaan juga, saya dapat mengambil mata kuliah entrepreneurship class kewirausahaan sosial selama 1 semester di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Bukalapak. Dari sini, saya belajar mengenai menjadi seorang wirausaha yang dapat berdampak kepada sekitar. Tentunya, berada di titik sekarang berkat bantuan dari pihak kampus yang selalu mendukung di setiap kegiatan yang saya ikuti. Di dalam program studi manajemen, saya dikelilingi oleh dosen yang luar biasa yang selalu memberikan ilmu pengetahuan di kegiatan perkuliahan atau perlombaan yang saya ikuti. Hal inilah yang saya anggap sebuah privilege yang Tuhan berikan kepada saya. Dapat dikelilingi oleh orang-orang baik dalam hidup saya. Salah satunya adalah keluarga yang menjadi sekolah pertama saya. Di tahun 2022, selama kurang lebih 6 bulan, saya tergabung dalam wedding organizer profesional di Kota Palembang. Dalam hal ini, saya dapat belajar secara langsung terkait pengelolaan manajemen, komunikasi dengan orang lain, serta untuk menambah relasi saya. Dan terakhir ini, saya diberikan kesempatan menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Katolik Musikaritas tahun 2023 dan berhasil masuk di jajaran finalis mahasiswa berprestasi LLDT Wilayah 2. Saya mengikuti kompetisi yang cukup panjang, mulai dari seleksi administrasi, seleksi dokumen, wawancara, dan presentasi. Di sini, saya bertemu dengan mahasiswa lain dari 4 provinsi yang tergabung dalam jajaran finalis. Kami bertukar cerita dan pengalaman selama kegiatan berlangsung. Bersama teman-teman yang luar biasa, kami melakukan kegiatan sosial setiap bulannya diadakan secara rutin, baik di panti asuhan maupun di panti jompo. Kegiatan ini untuk melihat senyum dari teman-teman kita yang membutuhkan bantuan kita. Nah, saya juga mengajak teman-teman sekalian untuk ikut dalam kegiatan sosial ini. Biasanya kami melakukan kegiatan penggalangan dana di awal bulan dan kami akan asosiasikan di akhir bulan nanti untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Now, aside from being busy with my university responsibilities, I also work as a full-time social media specialist for a jewelry brand in Palembang. My work has quite a similarity with my major. I got a lot of experience to improve my skills. Pekerjaan saya menuntut saya untuk selalu berpikir kreatif dan inovatif, dan hal tersebut yang mendorong saya untuk memberikan yang terbaik di setiap apa yang saya lakukan. Bekerja sambil berkuliah bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, dari sini saya dapat belajar menjadi orang yang lebih berkualitas dan bernilai. I believe if we have strong determination,
we can overcome our worries in life. If you have struggles in your life, you have to believe that God is preparing you for something amazing. You have survived everything you've gone through. Just get yourself into a positive mindset and keep going.